stone. Indonesia. What's up? Keep speed. Keep smile. Always strong. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan share bagaimana solusinya ketika ATM kita tertelan di mesin ATM. Langsung saja, ketika itu terjadi, maka segeralah telepon call center bank tersebut. Ya, setelah Anda call, mintalah supaya ATM Anda itu diblokir. Oke, setelah berhasil diblokir, maka segeralah ke cabang bank tersebut. Nah, di sana akan ditanyakan oleh security-nya ada yang bisa dibantu, maka Anda jawab, saya ingin mengganti ATM saya karena ATM saya tertelan di mesin ATM dan saya sudah call center bank ini dan sudah berhasil diblokir sehingga Anda bisa langsung ke customer service. Oke? Dan mengisi data-data dan proses langsung jadi seperti itu, selesai. Tetapi kalau Anda tidak segera melakukan call center ke nomor call center bank tersebut, maka security tidak bisa bantu, hanya mengarahkan Anda ke kantor polisi untuk membuat surat kehilangan ataupun surat bahwa ATM Anda itu benar-benar tertelan, ya, ataupun mengarahkan Anda menelepon call center bank tersebut seperti yang tadi. Tetapi itu kan ditanya waktunya kapan, tanggalnya kapan, oleh karena itu harus sesegera mungkin supaya Anda itu tidak lupa jamnya berapa, di mana, dan transaksi apa yang terakhir. Makanya itu kita harus melakukan itu ketika hal itu terjadi. Oke? Nah, setelah itu Anda akan mengisi data-data ditanya oleh customer service bank itu dan tunggu, maka ATM baru Anda jadi. Nah, semoga video ini bermanfaat. Mana tahu suatu saat ATM Anda juga mengalami hal yang sama. Nah, hari ini saya sudah siap mengganti ATM saya yang tertelan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana jika ATM saya hilang, bukan tertelan? Nah, solusinya, ya, setahu saya Anda harus pergi ke kantor polisi mengurus surat kehilangan ATM itu. Dan itulah bawa ke cabang. Nah, maka akan diurus seperti halnya tadi. Minta antrian, menuju ke customer service, isi data-data, ditanya lagi, dan clear. Nah, saya kira video ini clear masalah ATM yang tertelan baik hilang. Oke? Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komen dan kita akan jawab. Oke teman-teman? Nah, jangan lupa subscribe karena YouTube channel kita ini adalah YouTube channel para perantau. Oke? Salam semangat, selamat berjuang, pasti kita menang. Thank you.